enak, enak banget itu. Tuh, cobain kuenya, enak banget. Enak pisan. Dulu mamaku suka bikin. Kalau lebaran teh. Karena kalau yang ini suka deng-deng, jadi kuenya suka gini. Itu penampangnya udah jelek tahu. Tapi tetap enak. Enak. Si lupa bikin. Enak. Mana tuh makan bawa bungkus. Bawa bungkus. Buat ngemil. Aku beli, aku buka ya. Kamu dilombakan. Oh, ajat sudrajat besti teteh. Apanya hidungnya? Akan menjadi selebgram kira. Oh, udah jadi selebgram. Kamu jadi indie apalagi? Oh, langsung weh. Di Kota Empati. Ada, waalaikumsalam. Apa kabar? Jadi kurban di. Kayak apa anak kecil pis-pis gitu, kayak Krisna waktu kecil kayak gitu tah. Orang Lembang pisan ih. Cie tukang anu deket tukang ketante gini. Lagi, 3, 2. Hei kutan. Kutan. Foto, foto, foto. Fotonya gamenya gendat. Dek, pipinya gendat, jangan gitu dek. Ayo foto dulu, foto dulu. Screenshot. Mana Bita? Ada mau ada turun. Aku. Jadi jangan gitu pipinya, pipinya tahan. Aduh, itu. 3, 2. Riwe, mohon maaf. Ayo, orang menjit kurban, sapi. Itu. Sapi. Iya, bagikan kurban nih, pada catat sahawai teli. Teli nggak bagi saha. Ada jujujun. Alhamdulillah. Kerempal. Ayo kupat ceker. Kupat ceker. Kesukaan kita adalah ceker. Aduh itu ada yang jatuh, sunat dibersihkan. Aku paling banyak loh. Oh, mengantri. Kalau gulai dan apa opornya di belakang. Kalau di sini sukanya. Selamat makan. Kok makan cabe lagi kok kayak tadi kok. Enggak pedesnya? Enggak. Enggak. 136. Mamat modo makan cabe. Kakang nih kasihan lagi apa kamu? Anjar Bahtiar. Kok gak makan itunya? Ceker ayam. Makanan andalan yang kalau keluar tuh Idul Adha atau Idul Fitri doang. Ada kentang dan ini yang paling spesial adalah ceker. Sampai empuk banget. Ini enak banget sumpah. Ini bikinannya Bu Dewi. Termantap. Gi. Gimana baru ke Bogor? Bogor Jakarta. Bogor Bandung 10 jam. Aku Jakarta sejam setengah ya Lis. Sejam setengah. Patuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah 10 jam. Kita sejam setengah ya Lis. Dengan darah dan air mata, maksudnya luka hati nyetir yo gitu. Halo, masalli ala sayyidina Muhammad, enggak boleh sakit hati terus ya. Orang jahat sama kita biarin. Enggak usah dibales. Walaupun yang cantik baru datang. Cantik sekali wajah baru. Ke bapak dulu. Ini anak cucu kesayangan bapaknya langsing banget, paling langsing, paling cantik. Jangan lupa kado buat Bita, oh, belum iya. Ada. Mohon maaf lahir batin. Doakan aku biar nggak sakit hati. Iya. Doakan ya. Iya, makasih ya sayangku. Netizen memang hebat ya, nomor satu. Iya, alhamdulillah. Tapi akhirnya tahu deh aslinya gimana ya, malu di mata Najwa. Riri deket sama Anjar, bodinya sama ih. Iya sama banget loh. Iya tuh. Oh iya. Ijem. 10. Ada anak kembar datang pagi-paginya terlambat tetapi membawa sesuatu. Ah, senangnya. Terima kasih ya sayangku. Terima kasih Cipikika dong. Cipikika dulu. Nah, satu lagi.
Nah, makasih ya. Thank you Ade. Thank you Om Fikri, eh Om Fikri. Paling susah Rifki. Eh, ceramah dulu dah. Nyalain sayang. Kamu kalau berpakaian gini kayak Uca, kayak Ustad cabul. Tadi udah beres ceramah. Oh, di mana? Di Masjid Alun-Alun Subang. Oh, alhamdulillah. Ceramah tentang apa? Ceramah. Alhamdulillah. Hei, aurat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini anak-anak saya udah gede. Udah gede? Bang. Anaknya berapa, Pak? Kalau boleh enggak tahu? Tiga. Siapa aja namanya? Hah? Neng. Apa jadi siapa sekarang? Siapa namanya? Enggak. Bubun waktu itu bilang dibawa ke kami katanya. Namanya Ranti, tapi dia suka nari dari pong gitu. Ah, oh, sama kayak aku dong. Sayangku. Cem 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 cem. Itu tadi aku. Nah, kelihatan bro, maju bro. Ini ribu. Emang begok. Sip. Ayo nanya karena bener-bener begok. Kamu bawa apa? Lidah. Oh, lidah tak bertulang lah gitu. Lidah itu tak bertulang kok ya. Enggak ada tuh. Ganas. Tapi tajam bagaikan silet. Wah, gestarnya datang deh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gitu? Sunu dok. Apa kabar, hei Pak Haji? Coba lihat dulu di sini. Eh, kok Pai? Jangan Mang Pai dong, pura-pura aja. Ke, jangan pura-pura Mang Pai. Ninda kok nggak ditanya? Sini, mau digendong dong, mau gendong. Coba-coba. Aku habis retouch di Amerika itu benar-benar bagus banget dan detail banget dan nggak sakit sama sekali. Bulu-bulunya juga tipis. Ini seperti biasa aku pakai yang single size 12. Kalian kalau mau extensions, less extension bisa langsung ke Amerika. Kayak yang kayak aku gitu ya. Ini bagus banget.